Februari 2018 akan berlangsungnya satu fenomena bulan yang dikenali sebagai gerhana bulan penuh. Tetapi kali ini lebih istimewa kerana tiga fenomena ataupun gerhana berlaku serentak, iaitu Super Blue Blood Moon. Okay. Menariknya tu. Sangat menarik. Dan ia akan berlangsung lebih kurang fasanya 5 jam sahaja kejadiannya. Jadi nak tahu info lanjut apa yang aktiviti yang boleh dilakukan untuk anda bertengok ramai-ramai kejadian ini bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Planetarium Negara, iaitu Encik Muhammad Zamri Shah Mastur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, okey. Ini kejadian fenomena Super Blue Blood Moon yang berlaku berapa lama lebih kurang? Kalau ikut sejarahnya, kalau kita undur ke belakang, 150 tahun yang lalu, tiga fenomena serentak ini. 150 tahun lalu. Dan kemungkinan untuk berlaku sekali lagi? Dalam 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Okay. Wow. Selalu kita dengar fenomena sama ada Blood Moon ataupun Blue Moon. Tapi kali ini dia berlaku secara serentak, tiga fenomena sekali. Apa sebenarnya yang menyebabkan kebetulan berlakunya secara serentak itu? Okey, dari segi nama pada kali ini, kita panggil Super Blue Blood Moon. Okay. Ada setengah ahli astronomi yang merasakan bahawa kita tak payahlah bagi istilah ni yang Super Blue Blood Moon ni, sebab dia sebenarnya ialah gerhana bulan. Okay. Gerhana penuh bulan. Okay. Cuma untuk menarik minat masyarakat awam ni kepada astronomi bidang space ni, so nama ini sangat special. Kita rasakan istimewa. Dan kenapa dia berlaku ialah kerana terdapat perbezaan antara dari satu bulan penuh ke satu bulan penuh lagi dengan bilangan hari dalam kalender kita, satu bulan. Ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Tetapi secara amnya, bulan ni dia 29.5 hari. Setiap 29 hari dia akan penuh. Jadi ada ketikanya di mana dalam satu bulan kalender tu berlaku dua kali bulan penuh. Jadi perbezaan inilah yang menyebabkan berlakunya ada tiga fenomena serentak ini. Jadi dia jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Okey, dan kalau rezeki dapat tengoklah pada satu hari bulan Februari nanti. Dan 31 hari bulan. Dan ia berlaku secara serentak ini lebih kurang fasanya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, gerhana bulan penuh pada 31 Januari ini akan berlaku. Gerhana akan bermula pada 7.48 malam. Okey. Dan kemudian dia akan mencapai maksimum pada 9.29 dan dia akan berakhir pada pukul 11.11 malam. Okey, selama 5 jam ini. Lebih kurang 5 jam. Lebih kurang 5 jam. Dan sebenarnya gerhana ni boleh diperhatikan dengan mata kasar. Boleh. Boleh. Dan kalau guna teleskop itu lebih baik. Lokasi yang boleh kita pergi untuk mendapatkan penglihatan lebih jelas untuk melihatnya. Okey, untuk melihat gerhana Super Blue Blood Moon pada 31 Januari, sebaiknya ialah kita mencari lokasi yang tidak ada halangan di arah timur. Okey. Kalau di timur kita tu pantai, itu yang paling cantik lah. Okey. Jadi pantai sebelah yang di timur kita, pantai. Maknanya tidak ada halangan. Kerana bila bila bulan tu terbit, dia telah tak lama lepas dia terbit dia akan berlaku gerhana. Okey. Jadi 7.48 tu dalam 6 darjah dari ufuk. Jadi dia sangat rendah. Jadi kalau di depan kita laut, maka kita akan nampak gerhana tu bermula. Itu cantik. Ataupun kalau kita berada di tanah tinggi, kawasan tanah tinggi yang biasanya tak ada halangan, kita akan nampak ufuk dan kita akan boleh melihat 7.48 tu dalam 6 darjah daripada kaki langit, gerhana tu akan bermula. Jadi bulan rendah pada pukul 7.48 tu di timur. Ataupun di bangunan tinggi. Kalau ada rumah, mungkin di kondominium yang tinggi, mungkin yang menghadap ke timur, itu sangat mudah. Duduk saja di balcony, anda boleh perhatikan gerhana bulan ni. Ini dia lebih kurang macam ni. Jadi dia rendah di kaki langit. Dia bermula daripada permukaan rendah dan dia akan naik semakin tinggi. Itulah tadi kelebihannya kalau ada berada di sekitar pulau, kepulauan, hanya menampak laut dan nampak bulan dan di tempat yang tinggi dan juga kawasan yang sedikit rendah tadi tu. Kawasan tinggi. Adakah gerhana bulan penuh ni boleh juga menyebabkan terjadinya fenomena alam lain seperti
peningkatan ya. Suhu air laut ke dan sebagainya? Dari segi gerhana, dia tidak menyebabkan suhu berubah. Okay, tidak ada. Paras air? Paras air kerana kedudukan... okay, salah satu namanya ialah supermoon. Kenapa dia panggil supermoon? Ya? Supermoon kerana dipanggil sebagai supermoon kerana pada 31 Januari ini, bulan berada sangat hampir dengan bumi. Okey. Okey. Jadi dia berada di titik yang paling hampir dekat dengan titik yang paling hampir dengan bumi. Jadi bulan lebih dekat. Okay. Apabila bulan lebih dekat, maka dia lebih besar sebenarnya. Kelihatan lebih besar sedikit. Okey. Okey. Dalam perbezaannya dalam 14% tu. Lebih besar. Dan kecerahannya lebih kurang dalam 30%. Maknanya kalau dibandingkan dengan dia berada di kedudukan paling jauh, dia 14% lebih besar dan 30% lebih cerah. Jadi disebabkan bulan tu lebih besar, kelihatannya sedikit lebih besar, maka kita panggil dia sebagai supermoon. Okay. Jadi itu dia. Supermoon kerana dia dia sangat dekat dengan bumi dan kelihatan lebih besar sedikit daripada bulan penuh yang biasa. Dan istilah katanya blue dan juga blood tu. Jadi ada tiga fenomena. Yang pertama, supermoon. Okay. Okay. Yang kedua, blue moon. Ini yang mungkin menjadi viral. Orang mula menghantar gambar bulan warna biru. Okay, adakah pada 31 Januari ini bulan warna biru? Okay. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada bulan Januari kita mengalami dua kali bulan penuh sebenarnya. Okay. Iaitu pertama pada 2 Januari. Okay, dan yang kali kedua pada 31 Januari. Okay. Jadi bulan Januari tahun 2018 kita ada dua kali bulan penuh. Jadi mengikut astronomi, bulan penuh yang kedua itu sangat-sangat jarang ataupun dia sebenarnya dalam 2.5 tahun sekali akan berlaku. Tapi dikira jaranglah, jarang berlaku. Bulan penuh yang kedua dalam bulan kalender yang sama dipanggil sebagai blue moon. Jadi gelaran dia. Gelaran kepada bulan penuh yang... Jadi bulan penuh pada 31 Januari ini ialah bulan penuh yang kedua dalam bulan Januari. Dia jarang. Biasanya lah kita biasa dengar once in a blue moon. Jarang-jarang. Betul. Jadi istilah blue moon itu diberikan kepada bulan penuh yang kedua. Jadi ini tidak bermakna pada 31 Januari nanti kita tengok bulan warna biru. Jadi itu bukan. Bulan boleh berwarna biru. Okey. Dengan syarat sekiranya ada partikel halus di dalam atmosfera kita atau debu-debu halus. Biasanya daripada gunung berapi, asap gunung berapi. Okey. Ataupun pencemaran alam sekitar. Sekiranya ada zarah yang sebesar 0.7 mikron. Sangat halus dan terdapat di dalam atmosfera, itu boleh menyebabkan bulan kelihatan berwarna biru. Jadi punca kepada perubahan warna itu bukan daripada bulan sendiri tetapi daripada pantulan cahaya. Bukan kerana pada bulan Januari ada dua bulan penuh, maka bulan yang bulan penuh yang kedua itu warna biru. Tidak. Jadi setengah masyarakat kita menyangkakan begitu, tapi sebenarnya tidak. Okay. Dia dipanggil blue moon. Blood tu? Okey. Yang ketiga. Dah biru, ini blood lah. Blood warna merah lah. Okey. Jadi fenomena yang ketiga ialah yang serentak pada malam itu, blood moon. Blood moon ini sebenarnya ialah istilah yang diberikan kepada bulan yang mengalami gerhana. Okey. Tapi kenapa blood? Pilih blood. Blood tu merah. Sebenarnya apabila berlaku gerhana bulan, bahagian gelap yang bahagian bulan yang warna gelap tu sebenarnya bukanlah hitam warnanya. Dia warnanya gelap kemerah-merahan sebenarnya. Okey. Jadi sebenarnya gerhana tu yang menutup bulan, kalau kita lihat visual tu, bahagian yang gelap tu sebenarnya bukannya hitam. Okey. Tetapi dia ialah kemerah-merahan yang sangat gelap. Itu yang dikatakan kalau pakai teleskop lagi jelas. Kalau guna teleskop kita boleh nampak macam visual sekarang, dia warna kemerah-merahan seperti itu. Kalau sebelah kiri kita lihat tu bulan penuh yang biasa. Tetapi yang sebelah kanan, dia adalah bulan penuh yang mengalami gerhana. Okay. Jadi yang gelap tu kemerah-merahan. Okay. Okay. Jadi dipanggil blood moon. Jadi kita ada super, kita ada blue,
dan blood moon pada satu malam yang sama. Okey. Okey tuan, melihatkan pada fenomena ini, apakah kalau boleh kita tanyakan faedah ataupun kebaikannya untuk tujuan pendidikan dalam bidang astronomi? Okey, dalam bidang astronomi, fenomena ini sangat baik untuk kita perkenalkan kepada generasi muda sebenarnya. Okey. Dalam kesibukan kehidupan kita harian, yang gadget menguasai hampir kita lupa untuk melihat ke langit kadang-kadang. Jadi dengan ada fenomena astronomi seperti ini, maka ambillah peluang bersama keluarga dan masyarakat secara amnya melihat fenomena alam yang dipanggil gerhana bulan. Super Blue Blood Moon. Dan kita bawalah keluarga kita semua bersama untuk menyaksikannya. Boleh dilihat dengan mata kasar. Dan kalau untuk lebih baik, kita boleh menggunakan teleskop untuk lihat kemerah-merahan tu. Jadi ini adalah satu fenomena yang boleh mencetuskan minat generasi muda kepada sains. Dan kepada mereka yang tak pernah peduli dengan bulan, waktu ni nak tengok bulan. Inilah ketanya. Okey, Tuan Sabri. Jadi kalau adalah kebanyakan kita ni memang dah berminat nak pergi, tapi teleskop pun tak ada. Okey, jadi boleh pergi ke planetarium, dapatkan kemudahan jadi, itu. Jadi sempena dengan Super Blue Blood Moon 31 Januari ni, planetarium negara dibuka pada waktu malam. Bermula pukul 6 petang, kita akan buka. Di planetarium akan disediakan beberapa buah teleskop. Walaupun mungkin pemandangan di planetarium agak ada sedikit halangan dari segi bangunan-bangunan yang belah naik. Kita akan cuba dapatkan visual. Dan untuk memastikan bahawa pengunjung ke planetarium negara boleh melihat gerhana bulan pada malam itu dan menggunakan teleskop untuk melihat kemerah-merahan tu. Jadi itu special. Yang special ni tu. Istimewa. Super Blue Blood Moon, kemerah-merahan tu sama-sama lah kita melihat ni, mana tahu boleh dapat ilham nanti, keinsafan dalam diri, mana tahu kan boleh menanamkan rasa nak belajar dalam diri tu tentang astronomi. Nak pula kalau macam Ismail pergi nanti mungkin dia boleh hasilkan lirik lagu. Oh bulan. Okey, baik, kita ucapkan banyak terima kasih pada Zamri bersama kita pada waktu ini. Jangan lupa pada tarikh 31 Januari 2018 Rabu, dan datang sahur pukul 6 petang ke Planetarium Negara. Dan dapat info lanjut, boleh cari Facebook, Twitter ada, Instagram pun ada, website pun ada. Cari saja Planetarium Negara. Okey, selepas ini kita akan saksikan persembahan daripada artis jemputan kita hari ini, iaitu Adam Hatta. Baik, okay. Dan ke mana-mana kita saksikan persembahan daripada Adam Hatta.